Mungkin kita terus kerja. Apa yang telah berlaku tetap berlaku. Apa yang Tuhan nak berlaku, tak ada lagi nak excuse kalau-kalau-kalau. Dalam bab agama ni, kalau benda yang telah berlaku, kita tak ada kalau lagi lah. Bahkan kalau kita kalau, salah sekitar wahid. Oh, kalau awak tak pergi, tak jadi gitu. Tak ada. Cakap tu tak jadi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Surah hadirin sekalian. Tamu Ibu Imam. Tuan Azir. Tuan Bilal. Datuk-datuk dan datin-datin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ya. Setelah kita bercuti selama lama tarikh ni, saya yang terakhir di sini ialah pada 9 hari bulan 2 2020. Oh, hari ni pun 9 hari bulan 8, 6 bulan. Tajuk penghabisan waktu tu ialah pembinaan insan soleh. Ya, sebab sekarang ni kita teruskan hal kita. Banyak isu-isu semasa sebenarnya, kalau nak sentuh saya tak nak elak. Banyak sangat perkembangan terkini pun. Pada saya, perkembangan-perkembangan terkini yang sedang berlaku ni banyak menjadikan saya rimas. Memikirkan ketidaktentuan yang bakal kita lalui dalam setahun dua akan datang. Terutamanya political situation yang kita sedang hadapi sekarang. Saya tak nak komen hal itu, cuma sekadar saya merasai cukup-cukup rimas apa yang sedang kita alami sekarang. Tuan-tuan sekalian, saya akan fokuskan sebenarnya tajuk ni saya dah sikit sebanyak ulangan di An-Nur, Al-Mu'minun dan di Orang Rakam, ada keluar Facebook nampaknya. Tapi dah sebab saya bersedia, sebab saya rasa ramai juga di sini yang masih belum mengikuti, mungkin yang tak ikuti Facebook dan sebagainya. Begini ya tuan-tuan sekalian, pengalaman COVID-19 ni pengalaman yang di luar dugaan dan tidak diramalkan sama sekali. Dan saya pun agak terganggu sikit pada malam ini kerana selalu pakai spektakel pada malam ini. Dah sampai keluar dekat lembu raya pun teringat. Sebab bila pakai benda ni rasa macam dah ada dah spektakel dekat muka. Tetapi rupanya tak ada. Nak pun nak balik payah di lembu raya. Begini tuan-tuan sekalian. Apa yang telah berlaku tetap berlaku. Apa yang Tuhan nak berlaku, tak ada lagi nak excuse kalau-kalau-kalau. Dalam bab agama ni, kalau benda yang telah berlaku, kita tak ada kalau lagi lah. Bahkan kalau kita kalau, salah sekitar wahid. Oh, kalau awak tak pergi, tak jadi gitu. Tak ada. Cakap tu tak jadi. Benda dah berlaku, tak ada kalau. Kalau di segi akal kita saja. Untuk iktibar akan datang, untuk pengajaran akan datang, kita boleh ambil itu sebagai rumusan. Jangan buat begini, takut jadi begini. Boleh, itu akan datang. Tapi kalau dah berlaku, kalau kita kata dia tu accident mati, kalau kita kata kalau dia tak pergi tak mati tu, cakap tu terkeluar daripada tauhid. Penentuan Tuhan, kehendak Tuhan, tidak ada sesuatu yang boleh mengelakkannya. Kaedah tauhid dia sebut begini: Ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Tuhan tak nak, tak berlaku. Apa yang Tuhan nak, pasti berlaku. Perbincangan ini dia melibatkan perbincangan qada qadar. Dalam pemahaman qada qadar ini ada dua level. Level pertama, segala yang telah berlaku, sedang berlaku dan akan berlaku, kesemuanya telah ada di dalam pengetahuan dan cadangan Allah yang kita sebutkan sebagai Lauh Mahfuz.
Tak ada di luar daripada pengetahuan Allah. Tak ada pun waktu di luar daripada perancangan Allah. Siapa yang faham begitu, dia kena mengucap balik. Sebab Allah maha mengetahui dan maha berkuasa itu merangkumi semua perkara yang telah berlaku, yang sedang berlaku dan akan berlaku. Tak timbul masalah kalau buat begini tak jadi begini, itu hanya logik kita sahaja. Kalau kita ikut logik kita, tak mungkin Tan Sri Mahyudin jadi Perdana Menteri. Dia tak masuk rasional yang awal pun. Sepatutnya orang lain. Tapi kehendak Tuhan mengatasinya. He came from nowhere dengan kehendak Allah. Hanya kita nampak, nampaklah sebab akibat, tetapi benda itu di luar daripada apa yang manusia fikirkan sebelum itu. Kehendak Allah mengatasi. Apabila orang memikirkan semuanya kehendak Allah penentuannya, maka tidak ada lain selain daripada dia redha dan sedia menerimanya. Janganlah aduk berbagai-bagai alasan yang kadang-kadang tak masuk akal. Jadi dan kategori pertama ini, segala-galanya telah ada dalam pengetahuan Allah, segala-galanya telah ada dalam perancangan Allah. Tak mungkin khilaf daripada yang itu. Tuhan sebut, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum. Apa yang menimpa kamu di muka bumi ini, musibah yang menimpa kamu di muka bumi, dan juga apa yang berlaku pada diri kamu, kesemuanya telah ada di catatan Allah. Fi kitab min qabla an nabra'aha. Walaupun sebelum benda itu kami jelmakan, benda itu jadi, tapi kami telah tahu benda itu akan berlaku. Dan bagi Allah benda itu mudah. Itu level pertama dalam memahami hal-hal sebegini. Saya akan huraikan COVID-19 sekali secara spesifik kejap lagi. Level yang kedua, saya sebut tadi, segala benda yang Tuhan tahu itu pasti berlaku kemudiannya mengikut apa yang Tuhan telah tentukan. Tidak terkeluar daripada kehendak dan keizinannya. Oh, tidak ada perkara yang Tuhan tak nak boleh berlaku, oh, tak timbul. Mesti yang Tuhan nak itu berlaku, dan yang Tuhan tak nak tak berlaku. Hal inilah orang-orang yang bukan Islam atau orang-orang yang melakukan maksiat, dia kata, oh, saya buat maksiat bukan nak Tuhan. Kalau Tuhan tak nak, tak jadi. Inilah. Sikit sebanyak memberi excuse kepada mereka apabila mereka melakukan maksiat, mereka derhaka dan mereka syirik. Kami melakukan maksiat bukan nak Tuhan. Kalau Tuhan tak nak, kami tak jadi. Kami masuk neraka bukan Tuhan mentakdirkan. Jadi ketika itu dia blame Tuhan sebagai punca kerana dia pegang pemahaman tadi yang silap. Walaupun kaedahnya kesemua di dalam penentuan Tuhan kehendak Tuhan tak berlaku melainkan kehendak dia. Tetapi ini ada lain. Tuhan memberikan kita akal fikiran. Tuhan memberikan kita usaha dan ikhtiar, kemampuan untuk berfikir. Tuhan memberikan kita ilmu. Sebab itu dalam pemahaman qada qadar, usaha dan ikhtiar, ilmu pengetahuan kita mesti termasuk sebahagian daripada komponen memahami qada dan qadar. Tuhan tidak pernah suruh manusia jadi murtad. Tuhan tidak suruh manusia mencuri. Tuhan tidak suruh manusia merompak, bahkan Tuhan suruh yang baik. Oh, dia kata walaupun Tuhan suruh kami buat baik, Tuhan tak nak kami buat maksiat. Tapi apabila kami buat maksiat itu kan nak Tuhan. Di situ dia punya main keyword dia. Begini, Tuhan tidak pernah suruh kita buat jahat. Macam mana kamu tahu kata Tuhan, Tuhan tak kamu buat jahat? Mana macam kamu tahu? Oh, itulah saya dah buat jahat dah. Kamu boleh bertaubat, kenapa kamu tak taubat? Perintah Tuhan juga untuk bertaubat. Hal ini telah berlaku kepada orang kafir. Apabila dia meninggal dunia besok, dia masuk ke dalam neraka, itulah hujah mereka. Kami menjadi syirik, kami menjadi kafir kerana mak bapak kami menjadi syirik, kami jadi kafir, kami ikut mereka, bukan pilihan kami. Itu alasannya. Maka Tuhan tempelak balik. Tuhan mengatakan, mana kamu ada hujah mengatakan itu kehendak Allah? Kamu sendiri telah diberi pilihan. Jadi dengan sebab itu, contoh sekalian, walaupun semua yang berlaku terkehendak Allah, dia begini contohnya. A membunuh seseorang, mati,
dia membunuh dengan sengaja. Faham? B pun dia membunuh seseorang mati, tetapi dia bunuh dengan tidak sengaja. Kalau ikut tentang hasilnya, kedua-duanya mati. Tentulah kedua-duanya dengan kehendak Tuhan, bukan? Kedua-duanya dengan kehendak Tuhan, ajalnya mati kedua-duanya. Tapi yang mana disalahkan kepada manusia? Yang mana satu? Yang mana? Yang manusia sengaja. Faham tak? Hukuman dunia pun macam itu. Dalam criminal law, dalam bab bunuh, bab rasuah, bab apa ni, sejak mana dia ada knowledge dan dia ada intention untuk melakukan benda itu. Walaupun faktanya dia buat, tapi dia ada niat atau tidak. Dia ada pengetahuan atau tidak. Sebab tu kes 42 SRC itu, itu isu defense. Defense membawa hujah itu. Dia tak tahu dan dia tak niat pun. Ha, itu. Walaupun hakim terima tak terima, itu soal lain. Jadi dengan sebab itu, kamu melakukan dengan sengaja, yang itu dipertanggungjawabkan kepada kamu. Walaupun kematian itu berlaku juga, yang ini kamu melakukan dengan tak sengaja, kematian tetap berlaku, kamu tidak dipertanggungjawabkan. Bermakna di segi kejadiannya, kedua-duanya kehendak Tuhan mati, tetapi memilih untuk melakukan itu kamu, maka di situ kamu disalahkan. Faham? Jadi dalam kesemua kehidupan kita ni berlegat di segi isu ini. Sejauh mana penglibatan minda kita, sejauh mana penglibatan keinginan kita, sejauh mana penglibatan usaha kita di dalam nak melakukan benda itu atau tidak melakukan benda itu. Dan itulah tanggungjawab kita. Bukan tentang benda itu dah hasilnya jadi begini, itu semua kehendak Tuhan. Tetapi pilihan kita, minda kita, niat kita, di situ yang Tuhan salahkan kita. Jadi apabila elemen niat, elemen sengaja, tak sengaja itu tak ada, bukan tak salah. Ha, di situ dalam memahami. Jadi dalam konsep kita memahami kes COVID-19 ini, kehendak Tuhan mengatasi, ikhtiar manusia tak boleh elak. Walaupun China pada sebelum itu, dia kata tidak ada satu kuasa dunia yang dapat menahan kemajuan China dengan angkuhnya, dia kata gitu. Ya tak? US dia dapat teknik perubatannya paling canggih, dia rasa dia belum menyelesaikan. Maka laporan WHO dia tak buat indah, tak indah. Tetapi di China apabila datang COVID-19 itu, Wuhan itu menjadi barang jarak berat kuku. Mereka secara tak langsung mengakui ada kuasa lain, walaupun dia tak mengaku dengan mulut. Sebab itu kita tengok dalam video, dalam video Cina-Cina ikut orang Islam semayang walaupun dengan seluar pendek. Apa maknanya? Dia percaya ada kuasa lain jabut tangan. Ni lah. Itu bukan benda doanya, benda betul berlaku betul. Sebab dia tengok orang Islam berdoa, nampak berkesan. Jadi automatic benda itu, dia tunduk mengakui ada kuasa lain yang lebih powerful daripada kuasa ekonomi yang dia miliki. Begitu US boleh membina SCUD, S-C-U-D, iaitu teknologi boleh menangkis peluru pandu dengan hebat, tidak ada satu power kuasa tentera yang boleh menembusi ruang udara US untuk menyerang dia. Tetapi virus 19 melepasi SCUD. Bahkan US yang paling banyak sekali terjangkit sampai sekarang. Donald Trump pun peringkat awal tak nak pakai ni, masa ni semua. Punya ego je. Tetapi kuasa Tuhan mengatasi. Dan negara-negara Eropah yang kononnya paling maju, paling apa, yang paling banyak terkesan, yang pandai teknologi dan sebagainya, dia lebih mempertahankan hak asasi manusia, bebas, tak, dia akan berkumpul, dia tak kira ada penjarakan, dia tak kira sebab dia mempertahankan hak asasi manusia. Maka virus itu menyerang mereka yang paling banyak sekali. Jadi ini semua tuan-tuan sekalian, memberikan satu maklumat atau memberikan satu keinsafan bahawa keangkuhan manusia, takbutnya manusia menolak kuasa yang Maha Esa ini, itu jawapannya. Walaupun dalam kenyataan hari-hari mereka tak aku ini kuasa Tuhan, ini bala Tuhan, mereka tak sebut macam itu. Tapi sebenarnya di hati kecil mereka macam tu. Bahkan padri-padri dia pun mengakui begitu.
Maka dengan sebab itu, tuan-tuan sekalian, PKP yang telah kita lalui sejak beberapa bulan yang lepas ini, akibat daripada COVID-19 ini, sesuatu yang telah tak boleh kita elak. Di luar ramalan, maka kita mengalaminya sejak daripada 18 bulan Mac sampai bila wallahu'alam. Gelombang ni gelombang yang kedua pula, kita tak tahu macam mana. Kita tak pernah alami semua benda-benda begini dan di luar dugaan kita sama sekali. Dan kita pun rasa periknya. Tapi bila nak duduk macam ni, nak pergi Mekah tak boleh, nak pergi Umrah tak boleh, nak pergi ke mana-mana tak apa, nak pergi Umrah, pergi Mekah tak boleh ni. Ha, jadi kita tengok. Jadi saya, sentuh dalam aspek COVID-19 dan kesannya, pengajarannya kepada kita, saya nak tengok dalam beberapa aspek. Pada saya, pada saya sebut ini, mungkin pada orang lain tak terima benda ini. PKP telah mengajar saya tentang erti sabar secara maksimum. Sebelum ini kita buat endah tak endah, acuh tak acuh saja. Tapi dengan PKP, suka tak suka duduk terperuk di rumah, tak boleh pergi ke mana, maka sabar saja yang boleh menahannya. Makan minum tak sempurna. Tengoklah muka isteri itu 24 jam, dia pun tengok muka kita 24 jam. Kalau suka pun suka, kalau tak suka pun suka. Orang baru kahwin mungkin seronoklah PKP itu agaknya. Yalah. Tapi kalau orang dah kahwin, dah lama macam ni, dah 47 tahun kahwin ni. Ni yang ada gelak ni. Isteri saya marah dekat belakang. Sabar sampai ke daripada diuji semaksimum. Semua perkara perlu bersabar. Jadi saya tak nak uraikan banyak tentang sabar ni, bagaimana kita sabar menghadapi semua situasi yang kita alami ketika kita berada dalam PKP. Terutama di peringkat awal, PKP yang ketat. Kelikut maklumatnya, jangan kata nak keluar dari rumah. Nak keluar daripada bilik, rumah kita kelalaman pun tak dibolehkan. Peringkat awal, terutama rumah yang berdekatan. Kalau rumah banglo ada halaman, boleh tahan sikit. Ha, contoh tengok sekali. Rumah kita, tangga kita sendiri. Tapi akibat daripada penyakit ini, tak pernah kita alami, kita berkurung di rumah kita sendiri. Kemudian yang keduanya, perkara yang amat penting dalam hidup kita ialah kebebasan. Kebebasan bergerak ke sana sini. Kebebasan untuk kita nak buat apa juga. Kebebasan kita nak pergi ke mana-mana. Yang itu disekat 100%, bukan setakat 50%. Nak pergi beli makanan pun tak boleh, kena beli melalui panda, melalui lana. Ialah di bagian awal kan. Bayangkan, pernahkah kita alami sampai macam itu punya sekali kawalan? Setakat tak datang ke masjid, apa itu mungkin boleh. Tapi nak boleh pergi beli makanan pun tak boleh. Jadi kita terpaksa hadapi keadaan itu. Apabila kebebasan itu terkepung, tak boleh, baru kita rasa hidup ini tidak ada makna apabila kebebasan tak ada. Sebab itu, orang yang berjuang di kes-kes mahkamah nak elak daripada masuk penjara itu kerana tak bebas. Kami pernah buat survey dalam sekitar 15 tahun dulu lah, waktu saya masih aktif universiti, antara hukuman penjara dengan hukuman sebat, yang mana penjara yang lebih takut. Agakkan kami tentu penjara yang lebih takut hukuman sebat. Sebab sebat dalam mahkamah sivil tu keluar daging punggung ni, mercik darah. Bukan keluar, bukan sivil dia, bukan sebat di mahkamah syariah, sebat di mahkamah sivil dahsyat. Tapi apabila kami buat survey dan dibuat secara menyeluruh, finding amat mengejutkan. Ramai penjenayah-penjenayah yang kena hukuman penjara dan sebat ini, dia lebih suka hukuman sebat daripada hukuman penjara. Dia ganti hukuman sebat, hukuman penjara dengan sebat pun tak apa. Dia kata kalau boleh-boleh, setahun itu katalah dua rotan, dia sanggup kena dua rotan tambah. Atau kalau teruk juga, dia kata tak apa, sebulan satu sebat tak apa. Daripada dia masuk penjara selama 20 tahun atau 50 tahun, dia rela sempat 20 rotan tak apa, tambah lagi. Terperanjat panjangnya macam itu. Apa sebab? Dia kata sempat ada ubat, doktor datang. Lepas itu lega. Lagi tak sembuh, dia tak sambung sebatan yang berikutnya. Tapi masuk penjara dia kena seminggu pun jadi bengong.
Sebab itulah orang berjuang ambil lawyer mahal-mahal kerana tak nak masuk penjara di samping maruah diri. Yang masuk penjara dia boleh buat buku, boleh buat apa macam Hamka tu tak ramai. Tak ramai yang sanggup macam itu. Tapi yang ramainya masuk penjara tak nak. Itulah nilai kebebasan tuan-tuan sekalian. Kita nak ukur bagaimana terseksanya orang masuk penjara, kita berada di rumah kita lah. Itu semi penjara lah tu. Apabila kebebasan tak dapat, tidak ada makna lah kita yang lain. Yang ketiga, apabila tidak ada teman untuk bergaul, berbual, pergi ke masjid boleh berbual, keluar daripada masjid berbual, balik pagi lepas kuliah subuh pergi kedai kopi berbual, beli apa-apa boleh berbual, cicit-cicit, nikmat hidup kita tak sedar. Apabila semua tu tak boleh buat, rasa kaku hidup ini. Cuma nasib baik ada alat ni, satu, dan ada estro 24 jam. Kalau tak ada handphone pun tak ada, estro pun tak ada, TV pun tak ada, saya rasa tak tahu gila dalam rumah. Apa sebab? Apabila bahan untuk kita bercakap bergaul dah tak ada. Kalau pada waktu tu, kalau isteri yang suka letih, dia mungkin bagus-bagus kepada suami ni. Tak tahulah macam mana menghadapi benda ini. Itu pengalaman yang ketiga yang mengajar saya tentang nilai orang bergaul dan kita boleh bercakap sepatah dua setiap hari. Yang keempatnya, nikmat pergaulan yang kita alami selama ni kita bukan boleh hargai sangat. Tetapi apabila kita dinafikan nikmat itu, kesemuanya kita kena buat bersendirian, bahkan tak boleh buat. Baru kita tahu ni pergaulan yang kita alami selama ini itu bukan boleh dibeli dengan wang ringgit. Tak boleh dibeli dengan wang ringgit. Kalau dia biasa berjoging, tak boleh berjoging, habis. Macam-macam lah aktiviti dia tak boleh buat. Yang kelimanya, ini penting. Pada waktu itu baru kita dapat nilai. Perbezaan pangkat, kedudukan, darjat antara kita tidak memberi kesan apa-apa kepada kita. Tidak membuat makna sesuatu. Kalau sebelum PKP, dia masuk masjid, Datuk, apa-apa Datuk. Tan Sri, macam mana Tan Sri? Macam mana bisnes ni engkau? Semua ada. Suara-suara yang menjadikan pangkat kita tu sekeum lah. Tetapi apabila PKP semua tu tak berlaku. Bahkan antara kita yang berpangkat dengan orang lain tak berpangkat tu 2x5, 5x2 je. Baru kita tahu pangkat yang kita agungkan selama ini, duit kupang yang kita agungkan selama ini, segala kelebihan yang kita agungkan selama ini, relevansinya apabila benda tu dapat dinilai oleh orang lain. Apabila segala kelebihan itu tak dapat dinilai oleh orang lain, kita rasa tidak ada makna apa-apa. Sehingga sebab itu insaflah kepada mereka-mereka yang ego dengan pangkat dan sebagainya. Apabila benda itu ditarik oleh Tuhan sekejap dalam masa PKP ini, dia tidak diulang lagi dah. Sebab orang-orang yang berpangkat ini kadang-kadang sensitif. Kalau tak panggil pangkat itu, dia tak kita panggil. Ahmad, dia tak paling tengok. Datuk Ahmad, baru paling tengok. Jadi siapa nak panggil dia waktu PKP, tidak ada siapa yang panggil dia lagi lah. Jadi itu antara perkara-perkara yang boleh menginsafkan kita. Kalau kita nak insaf, kalau tak nak insaf, itu habislah. Jadi apabila terkurung di rumah begitu, takkan nak harap suami nak panggilkan suami, nak harap isteri panggilkan suami, wahai Tan Sri abangku. Takkan begitu kot sepanjang masa. Jadi semua itu tidak berguna. Kerana yang memuja kita di luar sana ialah orang, pergaulan. Bila pergaulan itu dah tak ada, maka segala pemujaan, segala keagungan itu dah tak ada lagi dah. Yang selanjutnya, segala kemewahan yang kita miliki, rumah besar, kereta besar pun tak berguna. Saya tukar bateri kereta dengan tak pakai pun kena 1,000 lebih bateri. Kenapa? Kerana kurang perjalanan. Balik-balik start 2 hari kemudian dah naik warning, kita pergi tukar sekitar-kitar. Kalau tidak, kondek tengah jalan. Itulah PKP mengajar saya. Jadi waktu itu kereta besar, rumah besar menyeksakan. Bahkan anak saya nasihat, baba, mama, jaga betul-betul kereta-kereta tu kena start. Saya waktu pergi kat awal tu, saya tinggal rumah, saya berada di rumah anak saya, jadi kereta tak boleh start. Itu yang balik bateri mati. Jadi kalau orang yang duduk di rumah, dia tak betul-betul start,
Kalau takdirnya enjin mati, kalau jadi apa-apa dia nak keluar pergi ke emergency pun payah. Sehingga anak saya kata, "Baba, washing machine waktu jaga betul-betul jangan pergi kondem. Kalau kondem waktu tu nak tarat basuh baju sendiri. Siapa nak datang repair? Siapa nak datang repair? Orang tu tak boleh keluar. Orang tu pun ada di mana pun tak tahu." Saya tahu betul juga. Kalau waktu itu washing machine tu jam, dapur gas kita pun tak boleh nak jalan, nak pergi kedai tak boleh, tak makan nasi lah juga, baju pakai baju yang sama lah busuk. Baru kita tahu terseksa. Kehidupan kita ni amat-amat bergantung kepada manusia dan amat-amat bergantung kepada alat-alat yang diciptakan oleh manusia. Dan benda tu dah tak ada semua, atau tak boleh pakai, lumpuh kita. Baru kita sedar. PKP sikit sebanyak memberi ilmu macam tu kepada kita. Yang ke berapa tadi? Apabila riuh rendah anak menantu dah tak ada. Ialah walaupun dalam keadaan biasa selalu dikunjungi oleh anak cucu yang ramai, tapi waktu tu dia orang tak boleh datang ke rumah kita, kita tak boleh pergi rumah dia. Kehilangan benda ni pun terasa amat-amat sunyi. Saya telefon kepada ipar saya di kampung, "Allah masih sunyi lah tak tahu nak abang kata ni." Boleh jadi bengong kita macam ni. Cucu tak boleh balik, anak tak boleh tengok kita. Bekalan sikit sebanyak pun anak tu hantar. Allah, dia kata macam ni tu. Dan dia pula suami tak apa-apa sihat. Dia bersabar. Itu contoh. Itu satu-satu dua contoh yang saya dapat trace. Bagaimana apabila kehilangan benda tu semua, begitu menyeksakan kita sekali. Kemudian apabila ada satu dua orang yang sanggup ambil berat hati kita, anak-anak yang sanggup dengan susah payah pergi jumpa polis atau pergi jumpa kedai hantar barang kat kita, aduh rasa tak terhingga. Degree attachment kita kepada anak tu, anak ambil berat pada kita, sedangkan waktu lain biasa je. Itu contohnya. Sehingga ada kawan saya yang agak, dia bukan teruk macam mana pun, dia bergantung 100% kepada anaknya walaupun dia masih sihat, sebab anaknya tak bagi dia keluar sama sekali. Sebab tak, abah dah tua, mak dah tua, biar apa yang ada makannya kami hantar je. Tak cukup, tak cukup. Saya tak ikut sampai macam tu. Sebab keperluan saya banyak, saya gagah juga keluar sikit-sikit ke dekat-dekat rumah. Tapi bagi mereka-mereka yang bergantung 100% kepada orang hantar tadi, macam mana kalau garam tak cukup, macam mana kalau bawang tak cukup, nasibnya akan rasa macam mana tu. Itu tak tahu, dia kata cakap makan kan. Jadi saya yang agak boleh setai degil, saya ke tepi kepada tu, saya gagah juga sikit-sikit keluar. Itu pun sepanjang bulan Ramadan, buka puasa dengan subeketi masak Johor. Jadi itu yang ada selera lalu makan. Sahur 24 jam dengan nasi goreng, yang lain semua tak jalan. Dah tak ada benda lain. Jadi ketika itu, apalah beza aku yang berpendapatan banyaklah bulanan ni, gaji, income, pencet, gitu-gitu, dengan orang lain yang pendapatan kecil, 2x5, 5x2 je. Itu ilmu yang saya rasa mengisahkan saya tentang perbezaan kita antara kita ni. Kemudian PKP juga mengisahkan saya, apabila kita bertemu dengan suasana emergency yang macam itu, apa tindakan, step-step yang patut kita buat supaya tidak jadi masalah. Terutamanya kita kena cermat betul jangan jadi masalah kesihatan. Kalau waktu tu kita kena penyakit-penyakit yang tertentu nak pergi emergency, siapa nak selesaikan? Anak dengan masalah dia. Rumit. Sehingga pada waktu tu, tuan-tuan tengok berapa ramai kawan-kawan saya yang telah meninggal. Hanya diselesaikan oleh keluarga terdekat dengan hospital. Orang-orang yang dia semua tak dibenarkan datang. Kalau kes kematian yang terlibat COVID-19 itu, warisnya sendiri tak boleh pergi, hanya pegawai hospital. Ini kematian biasa pun tak boleh. Hanya orang yang menguruskan kematian itu, tukang mandi, masuk lengkapan, itu saja. Solat semacam mana, macam mana, wallahualam. Mengerikan amat sangat. Sehingga solat jenazah apa-apa semua tak boleh dilakukan dengan sempurna. PKP, maka dengan sebab itu amat, kita kata di segi dunia lah, amat tak bernasib baiklah orang yang mati dalam masa musim PKP itu, tak dapat solat jemaah dengan baik dan begitu begini, berbagai-bagai lagi. So, sekarang emergency yang macam itu masing-masing, nafsi-nafsi.
Jadi sebab itulah anak-anak saya pun memperingatkan jaga betul-betul. Jangan pergi terjatuh. Kalau elektrik rosak, aku takut siapa nak repair. Jangan kata, ni kalau bayang tak biasa ni, kalau kena drip yang tertentu, lampu pun dia tak tahu nak buat macam mana dah. Kalau lampu padam waktu tu susah. Amat susah tu contohnya. Kemudian selanjutnya PKP juga menginsafkan saya. Ah, ini satu lagi lah pengalaman. Apabila kita kesunyian di tengah malam, suara-suara pun dah tak ada lah. Lebih-lebih lagi orang yang duduk bersorangan yang kematian isteri atau suami. Lebih-lebih lagi lah. Anak-anak pun dah tak ada lah. Apa yang patut kita ingat dan yang mungkin kita ingat. Beginilah di alam barzah yang aku nak hidup besok. Dan aku tidur malam ni, mula tu aku bangun pagi besok ni besar orang kan ni. Setiap macam tu setiap malam dia katakan waktu nak tidur. Hanya kita bergantung pada isteri saya, dia pun bergantung pada dia. Itu je cakap-cakap sambil-sambil nak tidur. Kalau besar orang kan bayangkan. Nak panggil-panggil orang, nak keluar-keluar atau nak beritahu pun siapa dah boleh datang pun kita. Sebab itu waktu itu, kalau berlakulah rompakan dalam rumah, orang datang ceroboh rumah, bantuan saya rasa amat-amat sukar. Biarlah. Tapi nasib baiklah Tuhan. Nampaknya orang penjenayah rompak ni pun dia rasional juga pada waktu itu. Memang dia ada kemanusiaan ni. Tak, tempat saya tak jadi. Sedangkan diperingatkan oleh banyak pihak, jaga-jaga. Jaga betul-betul gate, kunci semua keadaan sebab banyak orang tak kerja begitu-begitu. Amat bila datang menjelang malam saja terfikir benda tu. Terutamanya bagi orang yang berdua dan tunggu seorang yang di rumah. Ha, itulah. Melainkan orang yang terlalu tak berani, dia pergi di rumah anak dia. Tapi anak dah datang ambil pun payah. Kalau anak tu agak jauh sikit pun dekat-dekat boleh. Ha, itulah pengalaman-pengalaman yang amat kita ngeri pada waktu berlaku pada waktu itu. Kemudian selanjutnya, satu lagi perkara yang amat penting juga yang saya nak sebutkan sini. PKP juga mengisahkan saya tentang nasib orang-orang yang kais pagi makan pagi. Pekerja-pekerja kontrak yang dia ada kerja, ada duit. Tak ada kerja, tak ada duit. Gaji hari di antara 50 dan 80 ringgit satu hari. Tak dapat kerja sampai seminggu betul-betul. Belum tentu dia orang ada simpanan. Belum tentu dia ada bekalan. Tak kira lah walaupun dia terpendatang. Apa tak kira tapi manusia je. Saya tak boleh nak bayangkan macam itu. Saya berkenalan dengan satu dua orang yang ada bantu masa itu daripada tak seberang. Ustaz, saya tak ada duit langsung ni. Beras semua tak ada dah. Nak makan payah ni. Ustaz boleh bantu dah. Saya kata saya nak bantu. Macam mana saya berada dari situ? Di luar saya berada di dalam sarau betul-betul dekat rumah anak saya. Saya kata nanti saya balik lah. Ha, tu saya tahu macam mana. Nasib baiklah majikan dia tu sanggup hantar sikit sebanyak. Dan pada waktu itulah tuan-tuan sekalian, keperitan hidup yang dialami oleh majoriti rakyat pada waktu itu, terutama yang 40% ke bawah tu, tampilnya manusia yang bernama Tan Sri Mahathir Yassin dengan bajet prihatinnya. Itulah yang namanya melanjak sampai ke peringkat idola waktu itulah. Walaupun sekarang ni mula ada masalah balik dah. Orang dah lupa dah. Pengorbanan dia dah lupa dah. Timbul masalah baru ni. Ha, itulah manusia. Dia dengan bajet prihatinnya, kita setuju tak setuju, apa pendirian politiknya, hal ini dapat dibendung sikit sebanyak. Tak ada berita orang mati kelaparan. Bahkan saya dengar distribution untuk pendapatan berapa ratus yang diberi itu sikit sebanyak meredakan keadaan. Sikit sebanyak, bukan sikit sebanyak, memang banyak meredakan keadaan. Baru kita tahu nilai. Sedihnya kita bagi mereka-mereka yang bergantung kehidupannya macam itu. Kemudian selanjutnya PKP juga mengajar saya tentang erti bersyukur. Sebelum ini kita pada sebut saja bersyukur, kita tak tahu alami macam mana. Tapi bersyukur ni kita dapat rasa through our experience, iaitu kita bersyukur pada waktu tu kita tak jadi apa-apa.
Kita bersyukur pada waktu tu kita tak jatuh sakit. Kita bersyukur pada waktu tu tak jadi rusuhan apa-apa, perebutan dapat makanan apa ni tak jadi. Kita bersyukur pada waktu tu kelengkapan rumah tangga kita pun tak rosak. Jadi gabungan-gabungan perkara-perkara yang menyebabkan kita terselamat ni, kita rasa bersyukur. Eh, kalaulah jadi begini. Eh, kalaulah jadi begini. Kalaulah elektrik rosak. Kalaulah berbagai-bagai kalau yang saya kata tadi. Tak tahulah bagaimana, sejauh mana kita mengalami keadaan itu. Maka dengan sebab itu kita rasa syukur apabila terselamat kepada benda itu semua sampai ke saat ini. Itu ialah puncak keinsafan kita tentang bagaimana perlindungan Allah telah memberi kepada kita dalam keadaan suasana yang genting begitu. Kemudian selanjutnya, hiburan yang kita dapat selama ni bagi orang yang duit banyak lah. Dia boleh melancong bila-bila dia nak pergi. Sebut saja hotel mana dia nak pergi makan sedap. Sebut dia duit banyak. Tapi benda tu semua tidak boleh menolong dia, tidak dapat membuat apa-apa. Sampai saat ini orang nak pergi melancong pun tak boleh sebab kapal terbang pun tak jalan dengan sempurna. Bahkan tak boleh kampung pun payah. Kenduri kahwin berapa banyak ditangguhkan. Telah ditetapkan bajet sampai berapa puluh ribu tapi dibatalkan. Nasib baik boleh batal dengan mudah. Kesemua ini PKP mengajar. Dan saya terdapat beberapa kenalan saya yang kematian isteri. Dia nak kahwin baru, dah bercadang lah. Akhir-akhirnya dia kahwin hanya panggil imam, panggil saksi, dia orang kahwin. Walaupun dia jutawan. Ha, cuba tengok. Kalau dalam keadaan normal orang ini, tak tahulah dia punya grand majlis ni. Tapi PKP juga menghalang dia berpada-pada. Kahwin tetap kahwin. Tapi majlisnya tak ada. Saya sendiri telah daftar nak pergi umrah pada bulan Ramadan. Nak pergi pakej yang agak istimewa, 5 bintang yang duduk kat Safwa tu. Dah nak pergi dah dengan satu kumpulan, ada 9 orang yang ikut saya sana. Tiba-tiba jadi begini, habis. Kemudian apabila dalam sebulan lepas, syarikat yang saya nak pergi tu telefon balik. Doktor, saya nak teruskan tak? Bulan 10 ni kita nak mula lagi ikut jadual Arab Saudi. Saya mula-mulanya beriak-iak nak pergi, nak pergi lah. Saya kata pada isteri saya, tak boleh pergi tempat lain, tak apa, kita pergi ke umrah juga lah. Mati di sana pun puas hati. Oh, cakap besar. Saya pun dah nak pergi, saya berbincang dengan partner nak pergi dengan saya, member nak pergi dengan saya tu, okey dia nak pergi sama. Tapi dia tu nanti dia nak bincang dengan anak dia. Sebab anak dia pun nak menemani dia sebab dia dengan isteri dia tak ada apa-apa sihat sangat. Anaknya nak pergi teman. Apabila dia berbunyi dengan anak dia, besoknya saya berjumpa dengan dia di masjid, dia boleh pergi di maaf. Ustaz, nampaknya negatif jawapan anak saya bagi. Anak saya kata begini, Abah jangan bandingkan suasana negeri kita yang telah hampir pulih ini dengan negeri lain yang masih bergelombang bergelut dengan COVID-19 ni. Di Arab Saudi pun masih teruk. Perangkatnya masih tinggi. Kita saja yang agak baik. Sebab itu Dr. Nur Hisham tu dapat doktor antara yang terbaik di dunia. Mahyudin Yassin pun dah antara Perdana Menteri yang paling efektif dalam mengendalikan COVID-19. Tapi negeri lain masih teruk. Kalau Abah pergi juga, Abah duduk di hotel 5 bintang, kalau seorang daripada penghuni hotel tu positif COVID-19, Abah tak boleh balik beberapa bulan. Semua kena bayar bil hotel tu. Dia beritahu berhari, oh gitu ke? Tak edit, cancel. Dia cancel lah sampai sekarang, tak tahu sampai bila. Itulah, duit sahaja. Sebelum ini duit adalah king. Duit adalah penentu semuanya. Tapi COVID-19 dan PKP bukan penentunya duit. Penentunya tetap Allah. Dan bukan kita insaf. Duit banyak dan sebagainya itu tidak memberi erti apabila benda itu kita tak boleh nak buat seperti mana ikut kehendak kita. Kemudian selanjutnya PKP menyedarkan saya ini kredit kepada isteri-isteri. Saya pada waktu itu hanya dengan isteri saya 24 jam.
sampai sekarang. Dia pun dengan saya 24 jam sampai sekarang. Cuma dalam 3 minggu pertama tu bersama dengan anak saya di rumah dia. Itu pun kami kendali ke persendirian. Pada waktu tu lah, dalam masa kita mengalami dunia ini, baru saya dapat nilai siapa isteri saya sebenarnya kepada saya. Mungkin dia pun menilai siapa suaminya sebenarnya kepada dia. Jadi kalau kita saya guna bahasa gini lah, dia ada kat belakang. Kalau sebelum ini mungkin markanya sebagai suami isteri itu 90% sahaja mungkin lah. Tapi dengan COVID-19 tu markanya naik penuh 100%. Waktu itu kalau tidak berlaku kesetiaan yang penuh antara suami isteri, kita pula terkurung di rumah berdua-duaan. Kita mogok, dia mogok. Dia tak masak nasi, kita makan macam mana. Dan berbagai-bagai masalah, bayang. Sebab itu polis memberi nasihat pada waktu itu, mungkin berlaku domestic violence, keganasan rumah tangga, benda orang terkepung dalam masa yang lama, rumah kecil, anak pula amat, mungkin berlaku tempeleng, tak sabar, begitu. Pasti berlaku. Polis dia kata jaga-jaga, takut berlaku domestic violence. Pada waktu itu apabila terkepung dalam rumah, terutama rumah-rumah yang kecil-kecil yang dihuni oleh ramai orang. Jadi pada waktu itu saja kita boleh menilai inilah yang dikatakan teman hidup kita. Yang tak boleh dibuat oleh anak pun tak boleh buat itu kepada kita. Waris-waris terdekat adik kita di kampung pun tak boleh buat hubungan darah tadi. Tapi yang boleh dibuat oleh isteri kita yang tidak ada hubungan darah. Kalau si isteri pun yang hanya boleh dibuat oleh suami dia yang tidak ada hubungan darah. Di situ pengertian partner in life. Yang di situ pengertian sebenarnya teman kehidupan. Kita dapat merasai betul-betul. Sebab tu pun sikit-sikit mengajuk, sikit-sikit bebal, terus begitu nak bercerai-berai sampai lupa pengalaman-pengalaman perit yang kita lalu. Kadang-kadang sikit-sikit sebanyak ada timbul cerai-berai dan sebagainya. Allah amat mengerikan. Sebab tu saya tuan-tuan sekalian, apabila mendengar berita-berita anak-anak menantu yang bercerai-berai dengan kerana tak ini, saya kesian pada keluarga berkenaan. Sebab pengalaman saya dalam suami isteri macam inilah. Di sinilah pergantungan kita kepada partner kita amat-amat kuat. Lagi satu sebab kita minta berhenti dengan segera ni. Aduh, benda ni pun dia. Lagi satu yang terakhir sekali. Kita tak pernah jadi imam solat. Kita jadi imam 5 waktu satu hari. Kita tak pernah jadi imam terawih. Semua orang jadi imam terawih. Walaupun suami tak belajar pun, melainkan dia tak solat je. Bahkan bukan saja imam terawih, imam solat raya. Bukan sekadar imam solat raya, jadi khatib pula khatib raya. Mana ada pengalaman macam ni yang pernah boleh memaksa kita buat begitu. Tetapi PKP menjadikan semua orang mampu buat. Semua orang mampu buat. Mereka yang tak nak buat jadi pelik lah, luar biasa. Jangan beritahu pada orang lah, saya tak sembahyang bersama dengan isteri saya tak buat apa, saya solat seorang saya. Jangan cakap pada orang malu. Kalau cakap pada orang macam tu malu. Ya tak? Dan yang terakhir sekali, ingatlah tuan-tuan sekalian, segala kelebihan yang kita miliki, segala kehebatan yang ada pada kita, segala apa juga yang boleh kita takabur, riak dan angkuh, kita ketepikan. Buktinya pada PKP ini, benda itu semua tak relevan. Yang relevannya kasih sayang, kemesraan, jati diri yang kita miliki antara kita, di samping pegangan kita kepada Allah, nasib, Allah, kodat dan sebagainya. Ini yang menjadi relevan kepada kita. Janganlah kita asaskan hubungan kita ini diasas kepada kebendaan semata-mata, diasas kepada pangkat, kedudukan dan sebagainya. Pemakaian kebendaan, pemakaian kedudukan itu hanya relevan dalam keadaan-keadaan tertentu. Tapi dalam genting seperti PKP, benda itu semua tak relevan. Jadi maafkan saya sikit sebanyak. Itulah saja sumbangsi saya pada malam ini. Dan terima kasih banyak kepada pihak masjid. Dan saya dengar berita, saya penceramah yang tertua lagi yang masih dikekalkan di sini. Tak tahu lah apa lama nak tahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.